Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto sama Tir di game kuis iseng Kaisang, atau ya kuis iseng doang, gue nggak tahu. Yang pasti ada muka Kaisang di situ, dan katanya sih ini ngeselinnya itu ya mirip-mirip Cak Lontong. Gue nggak tahu bener apa enggak, yang pasti ya kita cari tahu aja. Dan tadi kok gue kayak ngeliat oh iya gitu ya, yang goyang what. Ya kita langsung saja guys. Halo guys, di sini gue bakal ngasih tahu beberapa aplikasi yang bisa dapetin uang secara gratis. Yang pertama ada aplikasi WAFF, WHAFF. Ini bisa di-download di Google Play, dan ya ini aplikasi gratis yang bisa menghasilkan uang. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, gue udah ngumpulin sebanyak $40 lebih. Dan gimana caranya kalian bisa dapetin uang sebanyak itu? Yang pertama, ketika kalian download, ketika kalian login, kalian harus memasukkan invite code teman kalian. Dan kalian nggak punya itu, kalian bisa memasukkan invite code gue DC74715 ketika kalian pertama kali login, dan kalian dengan otomatis mendapatkan $0.3 di WAFF kalian. Dan untuk menambah pendapatan kalian di dalam aplikasi ini, kalian bisa langsung ke Pick Premium dan memilih misi-misi yang bisa kalian selesaikan, dan kalian bisa mendapatkan dolar-dolar dari situ. Dan kalau kalian malas dan ingin nyantai, kalian bisa cek kehadiran tiap harinya, dan kalian bisa mendapatkan $0.01 setiap harinya ketika login di aplikasi WAFF ini. Dan yang kedua ada aplikasi Caster yang sangat worth it bagi pengguna Android, begitupun gua, dimana kalian bisa mendapatkan share instan Rp1.000 jika kalian download langsung dari link deskripsi gua. Dan untuk misi-misinya sangat mudah, kalian tinggal lihat saja. Dan di sini juga ada daily stamp event, dimana itu akan berlaku secara berulang-ulang, dan setiap harinya akan ada, dan kita berkesempatan mendapatkan pulsa sebanyak Rp1.000.000. Dan aplikasi ini hanya bisa ditukarkan dengan pulsa. Jadi dari dua aplikasi tersebut kalian bisa mendapatkan uang secara gratis, dan kalian bisa mengumpulkannya untuk membeli game Clash Royale ataupun keperluan yang lainnya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Bye bye. Challenge level paket 1. Kocok mie-nya. Nggak bisa dong. Ya, gua gimana kocok? skip. Kami akan menggunakan 100 koin untuk skip level ini. Ya Allah. Ya. Baru awal udah begini. Ya. Oh, kayaknya nih kalau di HP tuh apa? HP-nya juga yang goyang ya? Skip aja. Skip. Tuang, ya Allah. 2 hours later. Ini gimana caranya ya Allah? Ya gimana sih? Ya. Wah gila. Ah, buka tutupnya, buka tutupnya, tutup, buka tutup. Hey, gak mau kebuka dong? Kok main di PC begini nih jadinya nih? Apa nama pulau terbesar di Indonesia? Sumatera kah? Salah ya. Ya, maafin gua, Kalimantan berarti. Ya. Ternyata gua kira kayak tetes Cak Lontong gitu asal. Apa rasa es teh tawar panas? Ya, tawar dong. Kok gampang ya? Tap dari rendah ke tinggi. Dari rendah, dari rendah. Oke. Ya, gampang lah. Mana sarana transportasi yang paling cepat? Ini pintu kemana saja? Bener. Pilih tangan kanan. Gak ada yang kanan bosku. Gampang ah. Pita kasetnya kusut. Sekarang rapikan pitanya. Gimana sih? Digulung ya Allah. Berapa angka selanjutnya? 1 tambah ya 1 tambah 1 2 2 oke 3 5 oke 21 lah. Yang gini mah gua pinter matematika kok. gampang. Mana yang lebih gede ini kayaknya? Kalau nggak salah ini raksasa ya.
Ya gak sih? Hewan apa ini? Ayam. Gue kira bakal salah. Tebak kalimat ini. Kaki. Wah, ini nih baru cak lontong nih. Ya, bener nggak tuh? Tebak kalimat ini. Empat huruf. Mata, kaki, mat. Jangan. Bantuannya cuma tiga dong. Sisanya. Shit. 2 hours later. Oh, jalan kaki. Tebak gambar bosku. Terus sesuai urutan topi sapi api topi sapi oh topi sapi api kopi papi topi sapi top topi sapi. Topi sapi. Ah, shit. Oh bener, api. Kopi papi. Oke. Untung ingat terakhirannya. Masukkan gajah ke dalam kulkas. Ah. Ya, gitu doang. Tetap sesuai urutan. Oh. Ini. Sapi dipotong jadi daging, daging diolah jadi sate. Bapak presiden ini pilih. Oh, ketujuh ya. Tebak kalimat. Ah, ini apa namanya ya? 2 hours later. Tidak. Aku lupa ini apa namanya, guys. Tolong komentar di bawah, guys. Ini apa namanya, guys? Temukan tiga perbedaan dari gambar di bawah ini. Ini sama. Oh, ini. Okay. Tab yang bukan anggota. Hah? Yang bukan anggota. Ah, maksudnya? Ini kah? Apa sih? Tab yang bukan anggota. Oh. Ah, iya. Yang sama-sama doang, guys. Tap gajah 3 kali lalu kelinci 5 kali. Tuwaga Padma. Ingat dong. Kocok minyak. Enggak bisa. Ini gimana caranya? Masa PC-nya harus gua goyang coba. Enggak bisa. Yah, gila yang terakhirnya beginian. Mana bisa gua? Yah, ya udah. Challenge level kali ya. Ah, challenge level. Tips sesuai urutan balon, beton, diskon, galon, melon. Balon. Aduh. Oh, meledak anjir. Kurang ajar. Tips sesuai urutan. Tisu, biksu, susu, gigi palsu, kuku. Tisu, biksu, gigi palsu. Mana? Susu. Otak gua gak nyampe. Coba lagi dong. Ayo, toh. Pala. Boneka semangka, pianika, paduka. Okay, pianika, paduka. Okay. Tap 3 gajah. Okay. Tuwaga Padma. Apaan ini? Okay, ya. Tap sesuai urutan. Okay. Tap sesuai urutan. Eh, apa sih? Oh iya, dia kok taruh dulu ya. Allahu Akbar. Kok taruh? Siapa sih? Piko taruh. Bego banget sih. Main beginian kok bego sih. This pen. Apple pen. Ini nyanyi enggak tuh? Ikan pelikan bajakan selokan. Ikan pelikan bajakan selokan. Parti kalimat ini agak kugu. Ah? Aku cakep. Aduh salah. Tap durian 5 kali. Tuh. Aduh, wa ga Padma.
Temukan 3 perbedaan dari astagfirullahaladzim, kok susah ya? Ini sama ya Allah, meledak lagi bos. Tiga perbedaan dari ini satu lagi toh mata toh. Masya Allah. Ya guys, masih ada kesempatan nggak? Ayo kita habisin. Ya agak ada lagi ya. Paket satunya mana bisa gue lewatin lagi ini? Ini banyak loh unlocknya nih. Ini lain kali gue kalau main beginian, dan kalian juga ya jangan main pakai emulator ya. Harus pakai HP, ini nggak bisa digoyang cuy. Sumpah. Ya udah guys, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Kasih like-nya biar gua tahu ada berapa orang yang suka dengan video kali ini, dan juga jangan lupa di-subscribe juga untuk video-video lain yang mungkin kayak gini tipenya, ataupun ya live streaming gua, karena gua juga live streamer. So, diaktifin notifikasinya biar enggak ketinggalan ini ya. Di-follow juga sosmed gua yang ada di link deskripsi di bawah, @ochtramon-nya IG ya khususnya. Ya udah guys, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.